Hai guys, sebelum aku meneruskan video ini, aku ingin mengucapkan ribuan penghargaan dan terima kasih kepada semua subscriber yang telah memberi sokongan padu anda pada channel ini. Kini sudah lebih 500 yang telah subscribe channel ini. Ini memberikan semangat pada aku untuk menghasilkan lagi video-video di channel ini. Anda semualah yang membantu mengembangkan channel di Kayolah. Pada yang belum subscribe tapi suka dengan konten-konten yang ada, berikan sokongan anda, subscribe channel ini dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notification update video-video yang terkini, serta follow page Instagram @dekayolah. Dengan lebih 500 subscriber, aku akan cuba memperbaiki video-video yang baru dari masa ke semasa. Anda semua boleh berkongsi pandangan, pendapat atau cadangan demi memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Segala pendapat positif atau negatif akan aku jadikan batu loncatan untuk memperkemas dan menambah baikkan channel ini. Kali ini, ride aku melayan trail di Bukit Kera. Trail pada video ini melalui dari Twin Peak ke Kera Mas. Sekarang musim panas, jadi kita kena hati-hati guys. Bukan sekadar trail yang agak kering dan berdebu, tapi haiwan dan serangga berbisa pun banyak menampakkan diri mereka. Ini memang rumah mereka, kita tumpang lalu aja. Just hati-hati guys, jom layan. Boleh jalan dulu ya tu. Tiba kat Twin Peak. Berapa tinggi? Berapa tinggi jantung? Tinggi lah. Oh, ada lampu lah. Thank you. Lelek lah. Takut ada hiker banyak. Saya takut hiker sebanyak. Okay. Alright, ready. Okay, bismillah. Ada. Oh,
Cik bayar aku tak gelek sikit lagi. Dia terus masuk kan. Tak nampak dia semua. Aku dah dekat macam ni tu. Dia masuk. Aku ui. Nasib baik aku tak terus gelek kan. Saya sempat break kan. Aku risau dia patah balik kan. Cermin, tengok cermin mata aku ya. Cabut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, best. Huh? Best. Tapi longkang lah, tapi ya. Okay, dah dekat lah. Bismillah. Ada. Rider. Rider. Sorry. Terima kasih menonton video ini guys. Kalau anda suka dengan video ini, like dan share. Sekiranya anda ada sebarang komen berupa cadangan, pandangan atau pendapat yang ingin dikongsi bersama, tuliskan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang.
Okay, bye.